guys, selamat menonton Health NCTV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hello guys, hello netizen semua. Perkongsian pilihan kita kali ini, Apple bakal perkenalkan kereta elektrik tanpa steering dan pedal. Seperti yang netizen tahu, Apple cukup terkenal sebagai sebuah syarikat yang suka menghasilkan produk yang berinovasi. Lihat saja Apple yang dibangunkan oleh Steve Jobs, berjaya menghasilkan sebuah komputer dan juga telefon pintar yang benar-benar mengubah dunia. Persoalannya, tapi adakah Apple masih mampu lakukan kejutan baru? Mungkin ramai yang mengetahui Apple sebelum ini pernah ada spekulasi mengatakan Apple sedang menghasilkan sebuah kereta elektrik. Memetik laporan Bloomberg, Apple akan memperlihatkan kereta jenama mereka sendiri menjelang tahun 2025. Apple sendiri juga dikatakan semakin tak sabar melihat hasil pembangunan kereta elektrik mereka. Apple Car dibangunkan dengan lebih pintar. Antara ciri yang paling unik untuk kereta elektrik Apple nanti adalah apabila sistem pada Apple Car mampu suap padu sepenuhnya. Ini bermakna pedal atau steering kereta tidak akan diletakkan langsung dan hanya dipandu sepenuhnya oleh sistem Apple Car. Fuh, Tesla pun tak sampai tahap ni lagi. Jadi guys, itulah visi sebuah syarikat besar. Tapi apapun, keunikan ini tidak akan dihasilkan untuk kereta keluaran pertama mereka. Bagaimanapun, ia akan dihasilkan mengikut perkembangan teknologi baru yang ada di pasaran sekarang. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNC TV. Terkini dan sensasi.